Bagaimana kalau kalian meniup permen karet stroberi? Pastinya gelembung bentuk stroberi. Tantangan permen karet sedang mengambil alih dunia, bahkan di Sasana. Sasana ini punya aturan sendiri. Tidak ada bola yoga gratis, tiup bolamu sendiri. Bola yoga rasa raspberry. Tapi sayangnya, bola ini tidaklah aman. Selamat datang di Sasana Permen Karet. Oh, barbel ini terlalu berat. Tidak masalah, aku akan gigit sedikit supaya lebih ringan. Panaskan permen karet yang sangat banyak, lalu adoni. Tambahkan pewarna makanan hitam ke adonan. Bentuk bola yang besar. Tempelkan pegangan. Lalu tirulah bentuk barbel. Lapisi barbel dengan serbuk mutiara perak. Tiga set lagi. Semangat, jagoan. Oh, apa yang terjadi? Barbelnya jadi berat sekali. Ototku menyerah. Teman-teman, kalian juga suka permen karet? Ups. Kalian bisa coba perawatan menghilangkan rambut di salon kecantikan permen karet. Si pirang mau kaki yang halus. Mari coba teknik pelilinan permen karet. Ini cara baru menghilangkan bulu. Boom! Dan selesai. Ini manis dan tanpa rasa sakit. Kakinya lembut sekali. Halo? Halo? Apa ada orang? Baiklah. Freddy adalah pria tidak populer di kampus. Sampai akhirnya dia tahu rahasia. Semua orang suka permen karet. Dia harus memakai itu. Ini dia, tiket lengket kecilku menuju sukses. Tusuk permen karet dengan jarum tebal, lalu gantung dengan benang tebal. Pakai beberapa permen karet dengan warna berbeda. Jahit benang pada topi jogging. Buat yang banyak dan jahitlah pada topi. Jahit benang yang lebih pendek untuk membuat poni. Pencahayaan, kamera, musik. Freddy siap untuk terkenal. Dia menjadi bintang berkat rambut baru dan juga penampilannya. Rambut permen karetnya memenangkan hati tiap gadis. Freddy, kau yang paling keren. Aku mau beli permen karet dan sebotol cola. Tapi uangku hanya cukup untuk beli satu. Mana yang harus kubeli? Permen karet kesukaanku atau soda? Pilihan yang sulit. Oke, mari aku bantu. Permen karet dan cola, dua jadi satu. Tambahkan pewarna makanan hitam pada permen karet dan bentuk jadi botol cola kecil. Buat garis dengan alat pemodelan. Tambahkan tutup dari permen karet merah. Tempelkan strip dari permen karet supaya seperti label. Tambahkan logo dengan tusuk gigi dan pewarna makanan putih. Lapisi botol dengan sirup jagung supaya mengkilat.
Wow, botol cola kecil kenyal. Ini dia yang kubutuhkan. Lezat sekali. Jangan! Jangan meniup terlalu besar. Terlambat, badanku berlumuran cola. Sayang, aku harus menunggu berapa lama agar kita bisa piknik. Sebentar lagi musim dingin dan kita masih di rumah. Freddy menemukan cara mengajari pacarnya yang sangat lamban. Dia menciptakan sandal jepit manis baru. Ratakan permen karet dengan gilingan. Potonglah sesuai contohnya. Buat 3 lubang untuk talinya. Buat tali dari permen karet dan sambungkan pada sol. Kencangkan di belakang dengan menempelkan pada sol. Buat pasangannya dengan cara yang sama. Akhirnya kami keluar rumah, tapi perjalanan sangatlah lambat. Sayang, coba foto aku dulu. Oh, cantik! Oh, Freddy, kakiku tersangkut. Tolong aku. Matahari melelehkan sandal jepit. Freddy, ini semua salahmu. Sekarang, Freddy harus membawa semua barang-barang dan juga pacarnya. Semoga pikniknya menyenangkan. Tali skipping biasa membosankan. Padahal ini sasana permen karet. Tali skipping dari permen karet yang trendy. Adoni permen karet yang sudah dipanaskan. Gulunglah sampai tipis. Pasang ujungnya pada pegangan plastik tali skipping. Kencangkan dengan membuat simpul. Tunggu sebentar, aku akan buat tali skipping. Ini dia, aku selalu membawanya. Aku menyebut latihan lompat taliku, lompat dan kunyah. Selamat datang di salon kecantikan permen karet. Tamu ini punya masalah. Dia selalu saja menggigiti kuku. Tapi teknik profesional bisa mengubah kerusakan jadi tren terlaris. Aku akan buatkan manikur kenyal untukmu. Potong kuku panjang dari permen karet. Tekuklah sehingga mirip dengan kuku. Masukkan kuku permen karet ke kotak kuku palsu. Wow! Sekarang sudah selesai. Cobalah. Kau tidak hanya bisa menggigit kukumu, tapi juga bisa mengunyahnya. Jangan gigit habis kukumu karena bahagia ya. Pacarku selalu saja mengunyah permen karet. Dan aku sangat kesal. Freddy, berhenti mengunyah. Kau sudah seperti unta. Cukup sudah, aku tidak tahan. Permen karet bisa merusak hubungan, tapi juga bisa memperbaikinya. Freddy akan memanah panah cinta dengan memakai tali busur permen karet. Sayang, panahku akan terbang kepadamu. Aduh, apa ini? Pesan cinta? Dan bunga. Oh, Freddy, kau manis sekali. Kau aku maafkan. Permen karet menyelamatkan hubungan Freddy. Salon kecantikan permen karet akan mengejutkan dengan penataan rambut. Kita butuh aksesoris rambut yang tidak biasa. Bagaimana dengan jepit rambut modis dari permen karet lama? Bentuk model liat menyerupai permen karet yang sudah dikunyah. Tempelkan jepit rambut dan pangganglah sesuai petunjuk pada kemasan. Wow, jepit rambut yang tidak biasa. Aku suka. Aksesoris ini bisa membuat model rambut apapun terlihat menarik. Dan semua akan menyangka ada yang menempelkan permen karet.
Suka tantangan permen karet kami? Beri komentar yang akan kalian buat dari permen karet. Model rambut, kuku, atau barbel? Dan jangan lupa untuk beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan tantangan menarik terbaru dari Trum Trum.